mengungkap fakta kasus dugaan gudang penampungan ilegal minyak sawit. Beberapa waktu lalu, ramai dibincangkan oleh media terkait tempat gudang yang berlokasi di Desa Tanjung Beringin Pasar 7, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sebagai tempat penampungan ilegal membuang sedikit CPO atau minyak sawit. Namun, benarkah itu? Berikut ini kejelasannya. Tim Channel 7 mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat kencing minyak sawit tersebut, dan lokasi tersebut kosong. Semua drum serta tangki yang ada di sana memang sudah ada di sana. Dan pemilik dari tempat itu memang berniat menjual lahan seluas 12 meter persegi tersebut beserta drum dan tangki ini. Juga, terkait berita bahwa Dan Ramil terlibat itu juga tidak benar. Tidak ada Dan Ramil sama sekali. Jadi, terkait informasi bahwa tempat ini adalah tempat penampungan minyak sawit ilegal adalah berita salah atau hoaks. Jadi, selalu periksa data dan kebenaran yang ada di sekitarmu. Jadilah pembaca berita yang cerdas dan integritas. Untuk informasi terbaru dan terkini, bisa kalian kunjungi langsung di website Channel 7 TV atau media sosial Channel 7 TV. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Irfan SH Channel 7 TV melaporkan.